Rumah mana yang sesuai untuk kita? Jom kita semak. Okey, senarai faktor-faktor rumah mana yang sesuai untuk kita ni, dia tidak mengikut turutan mana yang lebih penting. Dia bergantung pada individu, tapi kita bincangkan berapa faktor yang penting yang menentukan kat mana rumah mana satu yang paling sesuai untuk kita. Okay. Yang pertama ialah lokasi. Lokasi sangat penting. Satu, sama ada lokasi. Satu ialah lokasi itu dia memberi pulangan yang bagus ataupun tidak. Nombor dua, dia dekat dengan segala fasiliti dan tempat kerja kita. Okey, jadi apa yang kita perlu lihat ialah kalau kita nak beli satu rumah tu, kita semak lokasi itu adakah dia sesuai mempunyai segala amenities yang perlu dengan kita. Contohnya sekolah, kalau sekiranya sekolah tu anak kita dah besar dan masing-masing dah ada dah masuk college kan, jadi mungkin sekolah bukan yang paling penting untuk kita. Tapi kalau sekiranya anak kita masih kecil dan perlu dihantar sekolah katakan tiap hari, jadi obviously kita nak cari tempat ataupun rumah yang dekat dengan sekolah. Jadi sekolah juga memainkan peranan. Kalau sekiranya sekolah tu kita nak bersekolahkan dia dekat sekolah kluster yang cemerlang example, maka mungkin kita kena pilih alamat yang membolehkan kita masuk ke dalam sekolah tu. Itu adalah contoh. Ya, selain daripada tu ialah tempat kerja. It's okay kalau sekiranya tempat kerja beza dia 5 minit, kadang-kadang kita boleh mendapat lokasi yang bagus. Ada satu tempat yang kawasan perbezaan dia 5 minit je, tetapi dia punya harga je sampai 14-15% different daripada tempat yang lebih mahal. Jadi kalau sekiranya kita tengok satu tempat yang kita suka tapi harga dia mahal, kita tarik lagi keluar dalam perjalanan 5 minit, mana satu tempat yang kat mana offering yang mungkin ikut dengan bajet kita. Ini jatuh nombor 2, bajet. Mana yang sesuai, rumah mana yang sesuai dengan kita bergantung pada bajet. Berapa yang kita mampu, macam mana kita nak mampu, rule of thumb dia pembayaran semula rumah tidak lebih daripada 30% daripada kadar gaji kita suami isteri. Kalau kita suami isteri dapat kumpul gaji dapat RM6,000, maka darabkan dengan 30%, maksudnya RM1,800. Jadi RM1,800 berayam bulanan lebih kurang RM360,000. Dekat carilah rumah yang kawasan yang ada yang RM360,000. Katakan kalau sekiranya RM360,000 itu tak ada dekat kawasan yang kita suka, macam yang saya cakap tadi tu, tarik 5 km, 10 km, dan lepas tu dekat mana cawang tempat tu yang ada RM360,000 punya rumah. Yang ketiga ialah saiz rumah. Kalau sekiranya kita ambil contoh yang tadi RM360,000, mungkin hanya boleh memberikan kita rumah kecil. Kalau sekiranya kita punya anak masih lagi kecil, umur 1, 2, 3 tahun kan, then it is still okay untuk you beli rumah tu kan, untuk you tinggal selama 10-15 tahun. Bila kita anak kita dah membesar dan memerlukan rumah yang lebih besar, then kita boleh jual dan beli rumah lain. Okey. Mungkin orang kata masa akan datang mungkin rumah dah tak mahal lagi dah. Mungkin rumah dah, bukan rumah dah mahal dan tak mampu kita nak beli rumah yang apa tu, yang harga yang besar. So balik kepada keadaan yang saya cakap tadi. Masa tu anak dah besar, dia dah college, dia tak perlukan rumah yang dekat dengan sekolah. Jadi it's okay kalau kita duduk dekat outskirt, tempat yang rumah yang lebih besar tapi dia punya apa tu, rumah yang lebih besar tapi dia punya keperluan untuk sekolah tu tak ada, dan kita boleh dapat good value dekat outskirt ataupun luar sikit daripada kawasan urban. Jadi keperluan rumah, saiz rumah ni bergantung kepada kita punya keadaan. Dia tak semestinya sama pada semua ketika. Contohnya, bagi orang yang mempunyai rumah yang besar, banglo 3 tingkat example, apabila anak dia dah besar dan anak dia dah masing-masing ada dekat luar negeri, dan masa tu dia akan merasakan dia perlu untuk downscale kan. Dia perlu jual rumah tu dan
cari rumah yang lain. Jadi kat situ keperluan bergantung pada kitaran hidup kita, keadaan kita pada daripada muda sampai ke anak kita dah membesar tingkatan, sampai ke dia college, sampai ke mereka dah berkahwin. So keperluan tu berbeza. Okey, kalau sekiranya berkenaan dengan jenis pula rumah kan, mungkin macam diri kita, kita kata oh, impian rumah, impian kita ialah rumah yang landed banglo example kan. Tetapi bergantungan kepada bajet, kerja, lokasi dan sebagainya tu, mungkin kita tidak boleh capai kat situ. Jadi kita kena tengok kat mana keperluan kita. Seperti yang video ni cakap, rumah mana yang kita perlu, yang sesuai untuk kita. Kalau sekiranya kita ni baru kahwin, jadi there is no need for us to dapat rumah yang besar, banglo example. It's sufficient kalau sekiranya rumah apartment yang walk up, tak ada masalah. Sebab kita suami isteri dua orang kan, anak kita mungkin kecil lagi, kita boleh ambil rumah yang walk up, rumah yang tiga tingkat, empat tingkat, mungkin penat sikit. Tapi most of the time kita cuma naik dan turun waktu kerja, ya betul tak? Turun waktu balik kerja, turun masa nak pergi kerja, naik masa balik kerja. Jadi kalau itulah cara hidup kita, there's no need untuk kita dapat rumah yang ground level. Jadi kita boleh dapat penjimatan. Apabila kita dah, keluarga kita membesar, maka mungkin grocery kita lebih banyak. Maka during that time, good idea kita tukar untuk dapat rumah landed ataupun cari rumah yang ground ataupun first floor dan sebagainya. Tapi ada ketikanya, itu kalau apartment work up. Tapi most of the time condominium is sufficient untuk kita. Apartment yang berlift pun sufficient, cukup cukup untuk kita nak menjalankan kehidupan kita sampai kita tua pun. Jadi bergantung kepada keperluan kita. Tapi kalau sekiranya kita ada tight budget, jadi kalau kita tak ada tight budget, then kita boleh pilih banyak pilihan. Tapi kalau kita ada tight budget, then maybe jangan tutup lagi apa tu, jangan tutup apartment workout. Workout tu maksudnya yang kena naik tangga tu, jangan tutup, because apartment yang workout tu mungkin kena dengan kita kalau sekiranya kehidupan kita ni tidak memerlukan untuk kita ada lift dan sebagainya. Yang seterusnya ialah facilities. Ini facilities ni bergantung pada kehidupan kita. Apa yang kita suka lakukan. Kalau sekiranya kita ni kaki mancing, dan kita obviously kita nak cari tempat yang dekat dengan hobi kita, betul tak? Ataupun kalau sekiranya kita ni kaki pemain golf, then obviously kita nak cari rumah yang dekat dengan padang golf. Ataupun kalau kita minat dengan ceramah-ceramah agama, jadi kita kena cari masjid yang mana yang aktif. Serta masjid dia memang aktif, kuliah Jumaat setiap hari ada kan, kadang-kadang kuliah Zuhur pun ada, and then lepas tu kuliah Subuh Sabtu Ahad tu memang confirm ada, contoh macam tu kan. And then the sampling daripada aktiviti keagamaan yang lain. Jadi itu kalau orang yang minat ceramah masjid. Jadi kita tengok kat mana kita minat. Jadi usually cara yang selalunya saya buat ialah apa yang saya kita minat, dan kita cari 5 minit naik kereta. Example, kalau you suka gym, then you cari gym yang you suka, then you tarik 5 minit perjalanan menggunakan Google Map tu kan. Tarik 5 minit perjalanan, then you cari kawasan situ. Jadi you tahu apa tu, sebelum beli rumah tengok gym dulu. Atau kalau sekiranya you sekolah, macam saya kata sama juga, tarik 5 minit kan. Sebab kita kalau boleh, kita nak hantar anak ataupun nak pergi tempat yang kita suka tu tak lebih daripada 5 minit. Kalau dia dah 15 minit mengambil masa, dan dia akan, dia dah jadi chore kan, jadi dia jadi menyusahkan. Jadi tarik 5 minit, and then lepas tu daripada situ kita pilih kat mana yang ikut bajet, lokasi dan segalanya. Okey, seterusnya ialah adakah kita ni menggunakan perkhidmatan awam ataupun tidak, bas ataupun LRT, MRT dan sebagainya. Kalau sekiranya kita menggunakan, dan kita kena find a route yang dekat dengan yang melalui tempat kerja kita. Sebab kadang-kadang kita tengok, oh ada satu rumah yang murah, cantik, lokasi dia bagus, tapi kalau nak kita nak pergi tempat kerja, kita kena pakai dua kali bas.
Trust me lah, kalau sekiranya kita kena tukar bas, it's not going to be, aku kata, tiap-tiap hari kita lalui memang tak enjoyable lah. So mungkin satu bas saja okey, tapi kalau kita kena dua bas, tiga bas, itu tidak praktikal. Lebih baik kita cari rumah yang kita hanya memerlukan satu kali perjalanan bas ataupun sebelah LRT kan, MRT, and then lepas tu daripada jauh daripada tempat-tempat yang kita punya pengangkutan awam. Tapi kalau sekiranya kita suami isteri ada kereta dan kita tak perlukan perkhidmatan awam, then benda tu mungkin apa menyebabkan kita tak perlu nak risau sangat kita dengan transportation. Jadi kita boleh dapatkan rumah yang lebih besar dengan harga yang lebih baik di outskirt of kawasan outskirt sikit, kawasan luar sikit. So yang terakhir ialah dia punya kenaikan harga. So kalau sekiranya kita nak dapatkan pulangan yang paling bagus dengan kita punya rumah, dengan pelaburan kita, biasanya kita nak cari rumah yang memberikan kenaikan harga yang paling tinggi. Jadi kita semak kawasan tu, dia punya trend dia sebelum-sebelum ni, and kalau sekiranya kenaikan harga tu tinggi, dia akan sampai satu ketika tempat tu dia tak akan naik lagi. Ha, macam itulah. So dia kenaikan harga pun dia tidak akan selama-lamanya naik. So kita kena cari yang mungkin dia tengah naik ataupun tempat tu, macam kita tahu ada satu tempat, kita ambil contoh katakanlah Wong Semaju, dia mau naik cepat. So kalau kita nak beli dekat tempat tu dah lepas dah 10 tahun menaik, mungkin harga dia dah mahal. Then kita boleh cari outskirt sikit, sebab bila satu tempat tu naik, dia akan mempengaruhi tempat lain yang sekitarnya. Jadi kita beli yang tempat sekitar tu pula. Jadi dari situ kita akan mendapat good deal. Okey, yang terakhir ialah dapatkan khidmat nasihat daripada orang yang betul-betul mahir dalam ni. Kalau sekiranya you perlukan khidmat nasihat daripada perunding hartanah you, you call them. Cakap saya nak cari rumah yang macam ni, macam ni, macam ni. Then dia akan bantu you. Obviously bila you, kita jumpa dia, kita cakap dengan dia, kita jangan deal dengan ramai orang, sebab bila kita deal dengan ramai orang, jadi menyusahkan ketika akan datang, tak tahu mana nak pilih kan. So better you deal dengan satu orang perunding hartanah yang you betul-betul yakin dia boleh membantu you. Kalau perlukan khidmat saya, just WhatsApp, saya akan bantu apa yang perlu. Baik, terima kasih banyak, kita jumpa lagi akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, share dan thumbs up, sebab banyak daripada orang yang tengok video saya ni, dia bukan subscriber. Jadi why don't you subscribe, and you akan membantu memberi sokongan saya untuk bagi lebih banyak konten. Jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum.